Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ninja, ingat Farhan motor. Jalankan amanah, karena kepercayaan itu mahal dan juga jujur itu mahal, bro ya. Syukur alhamdulillah, para motor tetap dipercaya banyak customer, khususnya customer cerdas, customer online. Karena apa? Karena setiap ada kinerja di para motor itu selalu di vlog. Jadi satu minggu sekali ada update harga dan juga ada pembelian. Karena tujuannya apa? Tujuannya menghindari unsur tipu menipu. Soalnya di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu menipu, di sini mencari saudara. Jadi banyak saudara, banyak rezeki. Jadi berkat kejujuran para motor, ngomong apa adanya ya, mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalankan amanah, nggak ada kata bosan. Jadi jujur itu mahal. Dan ini salah satu review para motor ya, mengenai apa? Mengenai solot lagi motor langka, motor viral yang lagi demam di media, Kawasaki Ninja KRR All Limit Edition. Terakhir ini lari ke DKI Jakarta, bro ya, ke Jakarta, ke Pak Iksan ya. Pak Iksan yang sudah mempercayakan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di Paran Motor. Jadi Pak Iksan kemarin sudah minta video, ada 4 unit ya, 2010 limit edition, 2011 Black Cobra, 2012 warna hitam, dan ini yang baru dapat 2012 limit edition motif terakhir. Jadi ada 4 video, tapi pertama itu menentukan yang 2010, dan alhasil ada yang lebih muda lagi dan juga lebih bagus lagi, dan juga untuk harganya yang pasti lebih mahal lagi, bro ya. Jadi untuk motor yang pasti dijamin body-body masih full ori semua, pembawaan dari baru sampai jok ini masih asli, ban-ban ini masih asli semua. Dan untuk apa, indikator normal kilometer 19.000, nopolnya WC Sidoarjo. Untuk mesin, terutama para motor, untuk motor 2 tak itu di body sama mesin. Jadi untuk mesin yang pasti, motor ini tangan pertama dari baru, mesin dijamin standar nyel, bongkar servis. Jadi kalau bongkar servis, yang ngomong bongkar servis, boring ya boring, porting ya porting, segel ya segel. Tapi untuk motor Pak Iksan ini yang pasti bongkar servis bisa dibuktikan, gak ngomong saja. Jadi ada dokumen, ada video kayak gini, besok dilihat sesuai apa enggak, untuk omongan sama real barangnya itu kayak gimana, sesuai apa enggak, bisa dibuktikan dan bisa dikomplain ya. Jadi jujur itu mahal, jadi omongan bisa dipertanggungjawabkan, kayak gitu bro ya. Dan untuk motor ini yang pasti standar bongkar servis, bisa dibuktikan. Untuk stripping masih asli semua, body-body masih asli semua,
mungkin ada repaint di arm bro ya, di boss tab tipis-tipis sudah, untuk warna hijau ya pasti asli semua, indikator normal, pajak plat sudah baru, sudah terbayar, ini dalam proses ya, ini dalam proses cetak plat. Jadi dalam proses cetak plat habis diurus, besok langsung apa dipaketin untuk dokumennya bro ya. Dan untuk unitnya ini nanti diambil sama towing Pak Iksan dari Jakarta, dia langsung ke sini. Jadi motor ini langsung di towing, biasanya sih ke paket, tapi dia minta langsung towing dari dia, ya udah terserah, nggak apa-apa. Jadi habis ini ada penjemputan towing dari Pak Iksan yang ada di DKI Jakarta. Dan Pak Iksan sendiri ini pembeliannya cash bro ya, pembeliannya cash. Jadi untuk motor Kawasaki Ninja KRR All yang lagi rame gini, yang pasti untuk pecinta dan juga penggemar Kawasaki Ninja pasti tahu untuk harga bro ya, sama yang KRR New yang 2012, 13, 14 itu jelas lebih kerasan ini bro ya, lebih keras ini untuk harganya. Jadi motor legend, motor viral, tapi harga itu bawa rupa bro ya, jangan tergiur dengan harga, kita lihat kondisi itu kayak gimana. Kalau mau murah sih bisa aja ya, bisa nanti, tapi untuk motornya yang pasti motor jadi-jadian bro ya, jadi-jadian bener, motor Kawasaki Ninja Limit Edition, tapi untuk kondisi jadi-jadian kayak gitu istilahnya. Tapi untuk yang asli real, pembawaan dari lahir lah, ini motornya pembawaan dari lahir, nggak ada repaint sama sekali, masih normal semua, ban-ban tembus semua, jok-jok masih asli, pembawaan dari lahir, dan juga untuk warna hijau masih pembawaan dari lahir semua. Jadi motor real super mewah untuk motor ini bro ya, tahunnya 2012. Dan juga untuk dulur-dulur yang tengok YouTube Paran Motor ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, nanti hasil dari YouTube itu kembali ke kamu, dari subscriber kembali ke subscriber ya. Jadi dukung terus channel Paran Motor, nanti hasilnya semakin baik, gifnya semakin menarik, dan sebagian untuk kameramen dan editing. Dan dulur-dulur yang ada di dalam Jawa Timur, kalau mau pengajuan ke finance bisa kredit minimal 2014 ke atas ya, dalam Jawa Timur. Tapi sebagian ada yang nggak bisa, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Syaratnya cukup mudah, kirim KTP sama kakak asli, nanti diproses, dapat hasil kayak gitu. Jadi yang pasti dipantau sampai UK, sampai ACC, sampai bisa bawa motor impian lu pulang bro ya, kayak gitu kinerja Paran Motor. Dan untuk dulur-dulur yang ada di luar pulau, jangan ragu, jangan bimbang ya. Ini salah satu Pak Iksan ini dari DKI Jakarta yang lumayan cukup jauh dari Gresik ya, jarak tempuh yang sangat jauh, tapi dia itu sudah transfer full. Jadi jangan diragukan lagi, sudah banyak customer-customer yang menentukan yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, untuk pembelanjaannya di Paran Motor, tepatnya di pusat motorsport Kawasaki Ninja, terlengkap dan berkualitas. Dan juga masalah BPKB, STNK yang pasti real, nomor rangka, nomor mesin yang pasti sudah dicocokkan, sudah didetailin semua untuk unitnya sama kru Paran Motor. Kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas yang luar pulau, siap dibantu ya. Meskipun sudah beli 2-3 tahun yang lalu, nopol tetap sini, pas ganti plat bisa dibantu sama kru Paran Motor, tinggal sampean tunjukkan kuitansi dari sini, pasti dibantu sama kru Paran Motor. Jadi jangan diragukan lagi untuk pembelian unit di Paran Motor, soalnya di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu menipu, di sini mencari saudara. Jadi banyak saudara, banyak rezeki, kayak gitu bro ya. Untuk motor ini kembali lagi indikator normal bro ya, kilometer 19.000, motor super ganteng, super manis, super sedap ya, glowing banget. Yang pasti di tahun 2012 kayak gini tembus semua. Dan untuk BPKB, STNK ada semua. Ini cuma kemarin masih dalam proses pengurusan ya, ganti plat. Jadi ini untuk surat jalan dibawa, dibuat di jalan bro, dikasih fotokopi saja, ada kwitansi, dan juga ini ada apa, surat jalan dari kepolisian bro ya, dari kepolisian resort menganti. Jadi para motor itu cari aman, jadi setiap perjalanan itu lewat towing itu ada surat jalan, ada keterangan juga bahwasannya ini dokumen masih dalam proses. Nah ini surat jalan dari kepolisian resort menganti, dan juga ada disertakan fotokopi surat kendaraan bermotor, mengingat surat
keterangan yang asli masih dalam proses mutasi balik nama pengurusan surat kendaraan bermotor yang baru ya. Jadi ini proses apa itu ganti plat. Jadi BPKB sama STNK masih di samsat, besok kalau selesai langsung dipaketin ke Pak Iksan yang ada di Jakarta. Dan ini surat jalan untuk motor ini mau berangkat, habis ini ada penjemputan, buktinya ini ada BPKB, ada STNK, dan juga ada kwitansi. Nah, komplit semua bro, yang pastinya. Jadi di sini tuh bukan motor bodong, real motor resmi, dan juga yang pasti bergaransi. Jadi bergaransi nggak ngomong saja, ini motor yang pasti untuk warna hijau asli. Kalau nggak asli bisa dikomplain. Ngomong kayak gini apa adanya bro ya, dipercaya banyak customer, makin banyak makin melambung, makin melebarkan sayap para motor itu, dipercaya banyak customer, khususnya customer cerdas, customer online yang sudah mempercayakan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di Pahal Motor, khususnya Pak Iksan ini ya, yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan Pak Iksan diberi kesehatan, banyak rezeki, dan juga kru-kru perusahaannya bisa menentukan pilihan motornya lagi di Pahal Motor. Soal ini perusahaan besar Pak Iksan ini, banyak anak buahnya ya. Jadi untuk dulur-dulur yang 2-3 tahun, 13 tahun lalu yang sudah beli di sini, belum kebagian setir kayak gini, bisa komen, tunjukkan kalau sama beli di sini, bisa dikasih sama kru Pahal Motor. Dan ini salah satu gift yang kemarin, 2 bulan yang lalu, yang dibuat gift untuk subscriber ya. Jadi hasil YouTube menyesuaikan budget kita, bagi-bagi gift kayak gini kemarin. Ada 6 session ya. Jadi dukung terus channel Pahal Motor. Nanti hasilnya semakin bagus, hasilnya semakin banyak, gift-nya semakin menarik ya. Dan ini untuk Pak Iksan, setiap pembelian satu unit dapat gift kayak gini ya. Ya bro, ini kayaknya udah cukup bro ya. Ini cuma apa? Cuma review video Pahal Motor, video mengenai sold lagi, dan sold lagi Kawasaki Ninja KRR All Limit Edition ya. Ini lari ke DKI Jakarta, ke Pak Iksan. Mudah-mudahan Pak Iksan diberi kesehatan, banyak rezeki, biar bisa tambah momongan lagi di Pahal Motor. Dan juga yang tengok YouTube Pahal Motor yang masih ragu, masih bimbang, mudah-mudahan segera bisa beli. Doa terbaik buat sampean. Dan yang sudah beli, mudah-mudahan sampean semua diberi kesehatan, banyak rezeki, dan juga bisa tambah momongan kuda besi lagi di Pahal Motor. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber Pahal Motor, anak rantau Indonesia, komunitas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented.